masih mencuri. Dan ini bukan saya ketomahan, saya punya ini. Ya besar, ada hutan yang didendam. Sudah dengar Bapak Yesus. Bayangkan memang sudah mengatakan kacau sekali. Kalau benar saya dendam, kalau benar saya dendam, ramai yang terperosok dalam penjara di sini. Tapi saya tahu perlunya kita pertahankan prinsip dan keluhuran. Benar. Apa kuasa saya sebagai Perdana Menteri? Mengarahkan semua institusi, baik kesepiannya kepada Tuan Gak, boleh menjalankan tugas mereka dengan tegas dan berani supaya menyelamatkan negara ini daripada kerusakan dan kerusakan tata kelola. Itu anak saya. Siapa yang mau disiasat? Siapa yang mau didakwa? Siapa yang akan dihukum? Itu bukan kerusakan saya. Kuasa Perdana Menteri terakhir dengan pengarahan agar institusi menjalankan tugas mereka. Saya tidak boleh mengarahkan kapolisi siasat apa asas. Saya tidak boleh mengarahkan dua negara itu mentahwa dan pendapat itu mesti mempunyai fakta yang cukup kuat. Malah saya menampakkan mereka yang seperti apa. Seperti mana saya sebut di malam ini. Mendakwa kalau saudara yakin fakta itu hukum karena saya tidak mau menjadi seorang pemimpin seperti yang pernah lalu menggunakan kuasa untuk menindas dan menzalimi orang.